Kak kan Kak Hidayat ini kan bukan tipe romantis, kok bisa maksudnya bisa memberikan hadiah mewah gitu. Itu pasti ada. Aku jujur, aku pribadi juga kaget banget. Soalnya kayak baru sekitar 2 mingguan aku tuh kayak cuman curhat pasangan. Aku cuma bilang, aku emang lagi pengen beli mobil. Terus aku emang tanya, kayak menurut kamu aku cocokan yang mana? Aku emang lagi pengen beli, karena aku lagi beli mobil. Aku bilang, aku pernah pakai Mini juga. Aku bilang, kayaknya aku emang lagi butuh mobil buat daily kan, buat mana-mana, buat aku kantor. Terus aku bilang, kayaknya aku mau yang Mini aja deh, sayang, soalnya Mini tuh irit banget gitu. Dan apa ya, kayak kecil, lucu juga buat kemana-mana, buat di Jakarta kan. Terus dia kayak, oh iya, Mini bagus kok sama kamu, cocok dan gak ada. Maksudnya kayak gak ada omongan apa-apa. Terus tiba-tiba pulang kantor, udah ada mobil di apartemen. Itu kayak kaget gak sih? Itu Mini yang kamu harapkan gak sih gitu? Iya. Kan Mini kan banyak gitu. Jadi gini, aku sempet bilang sama dia, kan tadinya mau Mini yang atasnya itu apa panoramik. Cuman aku bilang kayaknya enggak deh, soalnya mobil aku yang satu udah panoramik, jadi aku butuh mobil cabriolet yang kayak seru aja gitu kalau kayak kita jalan-jalan malam di Jakarta untuk dengerin lagu gitu. Itu pemberian sebut sekalian lamaran atau enggak sih? Enggak, itu benar-benar kayak cuman apa ya, dia kalau dari dia sih bilangnya kayak pengen bikin aku senang aja gitu. Tapi artinya ini lebih meyakinkan ya. Jelas lah, arahnya jelas gitu ya, akan ke lebih serius gitu, ke jenjang yang lebih serius gak sih untuk kedepannya gitu. Sebenarnya dari sebelum dikasih Mini, dari awal kita kenal, dari awal kita deket, kita berdua tuh udah sama-sama, kita gak ada yang kayak, kamu mau jadi pacar aku, gak ada kayak gitu. Tapi kita berdua itu kayak lebih berkomitmen, kamu tujuannya apa nih gitu kan. Terus ternyata pas lama-lama kita tuh cocok, sama-sama bisa support di karir, sama-sama pokoknya kita bisa saling support lah berdua, bisa nggak bisa satu sama lain. Terus kayak kita mikir, oh kayaknya kita mau berkomitmen deh, maksudnya buat lebih serius lagi ke depannya gitu. Tapi belum dalam waktu dekat ya. Tapi ada rencana gak sih? Ada rencana, cuman belum dalam waktu dekat. Kita itu sebenarnya tadi kamu bilang, jadi apalagi yang ada artikel katanya aku bakal di rumah gitu, salah. Sebenarnya itu kita berdua bilang kita tuh mau nikah karena kita berdua itu udah ngebeli rumah ya, beli rumah dulu baru kita berdua tuh nikah dan settle gitu. Tapi sempat dinyinyir, maksudnya bukan dijanjiin kan, banyak artikel itu kan, Doni Dayat habis beli kembar, habis ini beli rumah. Enggak, itu salah. Maksudnya salah. Pribadi aku sendiri ya, kalau aku harus nikah aku harus punya rumah dulu baru nikah, jadi nggak ada mikir lagi. Tapi sempat dinyinyir sama netizen juga kemarin ya. Iya. Apa aja sih, gimana tuh nanggepinnya? Ya, kalau aku sih udah biasa ya. Soalnya sebelumnya juga aku pernah dibully kan waktu di timnas. Jadi ya biasa aja lah. Enggak, aku mikir-mikir banyak, enggak ada yang ganggu sepak bola aku, enggak. Ya, pokoknya kuliah netizen ini enggak ada yang namanya ngeganggu aktivitas kita pribadi berdua. Pokoknya enggak ada yang beda, semuanya sama aja. Kayak kita berdua selalu bilang kayak kita berdua punya dua tangan, cuma bisa buat nutup mulut, nggak bisa nutup kuping semua netizen yang kayak cuma bisa nutup kuping, nggak bisa nutup mulut semua orang yang ngomongin kita. Jadi ya udah beramat selagi kita berdua bahagia buat menjalani ini. Awal kalian kenal tuh gimana sih? Awal kenalnya itu kita berdua di salah satu mall di Jakarta, kita lagi makan di restoran, terus dia sama teman-temannya, aku sama teman-teman aku. Terus ternyata salah satu teman aku ada yang temennya dia juga, terus akhirnya dia minta kenalan sama teman aku, minta kenalin gitu. Akhirnya kita ya udah tukeran Instagram, tukeran WhatsApp gitu. Ya sampai memberikan hadiah spesial gitu. Soalnya dia orangnya baik ya, kalau baik, terus dia orangnya mandiri, pintar dari bisnis, dan salah satunya dia pintar masak. Jadi, udah pernah dimasakin apa tuh kan? Banyak. Apa tuh? Yang paling kamu suka apa dari masakan kamu? Cumi. Terus aku sering ngomong kan ke dia, aku pengen masakan mama gitu kan. Jadi aku di Jakarta ini belajar biar dia nggak, maksudnya karena kan dia nggak satu rumah sama orang tuanya kan di sini, jadi aku sengaja belajar masak masakan ibunya biar dia ngobatin rasa kangennya dia sama mamanya gitu. Jadi serasa dia di rumah. Pintar juga nyari hal. Jadi dia sering komunikasi juga ya sama mamanya. Makanan kesukaannya Dayat apa, resepnya tuh apa gitu. Jadi aku belajar sama mamanya sih.